Uruguay memulai era baru tanpa Oscar Washington Tabarez dengan kemenangan 1-0 atas Paraguay. Luis Suarez menjadi pahlawan dan selebrasi yang tidak biasa telah ia lakukan. Apa maksudnya? Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas selebrasi unik Luis Suarez setelah jebol gawang Paraguay. Yuk, mari kita bahas. Ceki bro. Untuk pertama kalinya setelah belasan tahun, Tabarez tidak mendampingi Laquelesté di bench. Gantinya Diego Alonso yang mengepalai timnas Uruguay saat pertandingan melawan Paraguay di Estadio General Pablo Rojas. Itu adalah pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 Yuna Amerika Selatan. Sejumlah perubahan dilakukan Alonso. Sebut saja Edinson Cavani yang tak lagi berduet dengan Suarez di lini depan. Gantinya Darwin Nunes yang cemerlang bersama Benfica. Hasilnya cukup bagus. Lewat sebuah serangan, Suarez dengan cerdik memanfaatkan umpan lambung dari tengah lapangan. Dengan gaya khasnya, penyerang Atletico Madrid tersebut melesakkan bola dengan sempurna ke sudut kiri bawah gawang Paraguay. Suarez kemudian berlari merayakannya dengan gaya yang tidak biasa. Setelah berlari sambil menembakkan pistol seperti ciri khasnya selama ini, dia berhenti. Kemudian Suarez memperagakan pose hole. Dia seperti ingin menunjukkan kekuatannya. Selebrasi itu mendadak viral di berbagai platform media sosial di Amerika Selatan. Banyak komentar bermunculan tentang maksud selebrasi itu. Ada yang menduga terkait karir Suarez di Atletico Madrid yang semakin tidak jelas lantaran berselisih dengan Diego Simeone. Namun beberapa lainnya menduga itu terkait peluang Uruguay ke Piala Dunia yang kembali terbuka setelah kemenangan atas Paraguay. Belum ada komentar Suarez tentang gaya terbarunya. Tapi satu yang pasti, ini menjadi kemenangan pertama Laquelesté setelah menelan 4 kekalahan dan sekali imbang dari 5 pertarungan sebelumnya. Hasil ini juga membuat Uruguay naik ke peringkat keempat klasemen sementara di belakang Brazil, Argentina, dan Ekuador. Artinya, mereka sudah masuk zona lolos otomatis ke Qatar.